Oke, ini sudah finishing, sudah selesai semua, sudah ganteng semua. Lah kayak gini bro, jadinya interiornya untuk samping-sampingnya begini. Seperti ini bro. Di situ ada TV monitor 2 biji 9 in bro. Terus ditambahin mid-range 3 in biar suasana irama musiknya lebih nikmat. Terus ada tweeter juga. Terus ini ada lampu sorot nih bolo. Nah, ini kalau kondisi malam bagus bolo. Terus sistem baut-bautnya ini di sini ada baut. Jadi ditutup cover sama ini. Jadi bautnya nggak terlihat gitu. Bautnya nggak terlihat. Terus di dalam ini ada graviran wani perih. Nah. Terus di situ ada tulisan luxury VIP. Terus ini lampu-lampunya. Ini ada lampu alis ya. Udah mengimbangi dengan Alphard belo. Keren kan? Sini pintunya di custom. Ini sengaja tak kasih lampu berapa ini, 5 nih. 5 lampu akrilik. Sini ada speaker kasih tutup donat di custom juga. Sini ada lampu buat variasi saja mempercantik bolo. Ada minibar, console box. Ini minibarnya berfungsi banget ini. Ini misalkan ini ditaruh ya. Ini bisa diangkat. Oh, ini harus dimundurin bangkunya. Nah, gini. Nah, ini bisa buat tempat alat-alat. Di situ ada lighter, casan lighter, simple dan istimewa. Oke. Okay. Dashboardnya dibungkus kulit, dijahit. Jahitannya juga bagus bolo. Warnanya ini warna elegan. Terus ini di custom juga, asalnya kan tidak ada tutupnya, ini custom sendiri kasih tutup, dibikinkan oleh Bung Iwan karena ada end sale-nya. Oke, ini pilarnya tulisannya Dina Aprilia sebelah kiri, dan sebelah kanan nih bolo Cinta Aurelia. Nah, kewanteng. Nah, depannya seperti ini. Ini ada spion. Kalau untuk yang apa tuh menghalangi panas-panasnya dicopot karena tidak bagus mengganggu. Nah, kayak gini. Terus ini power 4 channel. Ini tulisannya apa nih ya? Wocon Dewi bolo. Ini ada tempat tisu, bisa ditarik loh. Itu loh bolo. Speaker 6 in merino. Ganteng bolo. Ini untuk bahannya ini full Ambitech. Full Ambitech. Ini sayang joknya kalau mengikuti dengan warna ini bagus. Monitornya kayak gini. Ini ada listnya udah kayak Alphard, bagus ya. Di sini ada sensor remote buat ngatur lampunya, pengen lampu warna apa bisa diatur. Untuk mid-range-nya ini ADS, tweeternya DS120, kapasitornya ini ADS, main cukup rapi ya, alhamdulillah. Yang bikin menarik kan ini kalau ada listnya, ini udah kayak Alphard kalau udah mengimbangi dengan Alphard. Ada lampu sorotnya, ini lampu sorotnya di samping ini ada warna pink, dikombinasikan warna pink. Graviran wani perih.
Oke, kamu yang punya mobil ini pengen dibikin kayak gini, langsung saja kontak-kontak WA di sini, bro, bawa ini atau di deskripsi. Dan jangan lupa mampir ke channel MRS Family, MRS Vlog Jakarta, mampir bro, channel satunya lagi, itu loh. Dari depan tampaknya lumayan bro, bro. Istimewa, dashboardnya bagus, ini sedikit nyambung, yang bagus bro, bagus banget. Ini tinggal ngasih botol saya stoknya habis bro. Terus steeringnya ini juga dijahit bro. Loh iya lupa, apik banget ya bro. Pegangannya enak kalau udah dijahit, nyaman. Kita lihat sebelah sana. Oh keren ya. Maklum bola berisik, pasar ini bola. Mantap, ini habis dicuci ini mobilnya ini. Kamu yang mau pesan door trim di custom begini bisa langsung saja datang ke workshop MRS Audio Jakarta. Ini pakai door trim aslinya di custom bola. Mewah, ini ada sakor-sakornya, sakor lampu. Ini depan, belakang, terus ini lampu sorotnya atau lampu listnya. Dan remote-nya ini ada 3 ini. Ini di sini 2 lagi. Di sini tadi 1, 3. Jadi satu modul itu bisa 3 remote itu sama semua. Ini begini melengkung ini. Malah kepencet bro. Oke, mantap ya. Istimewa loh. Alisnya kelihatan jelas banget. Insya Allah ini awet karena ini pakai bahan Embitek. Insya Allah awet. Mantap, lampunya RGB full. Yang paling lama ini pengerjaannya samping-sampingnya sampai depan itu lama. Karena ini di custom langsung pakai resin cor resin, katalis, cor ampuran dan kayu. Terus ini sistem bautnya di samping bolong, jadi ini dilepas, di sini ada bautnya di baut. Sama semua itu juga. Oke, keren bro. Aku lagi menunggu kamu ini, kapan ini dibikin-bikin ini mobilnya ini. Yang punya mobil Grand Max atau Luxio, langsung saja datang aja di workshop MRS Audio Jakarta. Ataupun mobil-mobil Elop juga mampu bro. Asik. Segini loh. Kalau ini cuman ditempel doang, ini sudah presisi. Insya Allah tidak lepas. Sudah presisi. Sama ini juga. Sudah presisi. Ini juga sama. Tinggal di plekan ini sudah presisi semua.
Oke, wis ngono ya bolo ya. Informasi ini tentang mobil ini, modifikasi mobil ini, interiornya sudah rapi semua, pekerjaannya 1 bulanan, mobil nginep, tidak bisa kalau nggak nginep bolo. Oke, dari sini saya MRS Auto Jakarta mencoba terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum. Cukup sampai di sini aja untuk review mobil ini sudah finishing. Saya MRS Auto Jakarta mencoba terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.